Ya, pokoknya saya sendiri rasa sedih saya lihat situasi seperti itu ya. Karena dulu juga di Brazil seperti itu ya. Jadi banyak support itu yang support yang lain mungkin berantem sampai ada meninggal juga. Jadi Federasi Brazil juga mulai hukum yang berat ya untuk supporter. Jadi saat ini sudah mulai bagus ya. Dan saya pikir juga Indonesia mungkin harus begitu juga ya. Karena inilah dari kemarin saya dengar Jackmania sama Bobotol sudah mau damai, padahal masih ada terjadi seperti ini ya. Jadi itulah, kita semua manusia jangan sampai begitu ya. Jadi urusan kita mungkin 90 menit setelah itu mungkin itu kita harus teman-teman nggak sampai begitu ya. Dan saya mungkin minta sama support juga jangan terjadi seperti ini lagi ya. Karena ya itulah, karena sepak bola itu olahraga yang sangat indah. Tapi kalau ada sesuatu terjadi seperti ini, jadi kita sedih juga. Ya kalau kita dengar apa kabar seperti ini, ya enak juga ya. Karena kayak begini kita sudah mulai panas. Kalau kompetisi berhenti sekarang, jadi rugi untuk semua. Jadi kita harus mulai lagi apa TC dan juga rencana juga pemain mungkin asing mau pulang negara libur, jadi harus mundur dulu, mundur lagi sedikit, jadi tidak enak ya. Jadi ya itulah, tapi pokoknya apapun yang mungkin ada keputusan dari mereka, dari PSSI, dari klub semua, penting terbaik untuk Indonesia, untuk liga ya. Sudah sampai karena sekarang gampang, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, YouTube, mereka sudah tahu. Jadi mereka juga kaget ya, lihat bagaimana bisa seperti ini. Karena dulu di Brazil sudah terjadi seperti ini. Jadi mereka kaget. Di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu. Nah di Brazil dulu begini. Jadi karena sekarang di Brazil memang terlalu tegas. Ada hukum memang sangat berat. Jadi sekarang sudah berhenti sedikit. Ya bukan seperti yang dulu. Jadi itulah. Mungkin juga kalau Indonesia juga mungkin butuh juga lebih tegas. Lebih tegas ya, betul. Dan juga saya mungkin pesan untuk supporter, bukan cuma Bobotol sama Jackmania, untuk seluruh supporter. Coba kita lah dukung tim yang baik. Karena kemarin saya di Asian Games, saya lihat supporter ini enggak ada, Bobotol enggak ada, Jackmania semua bersatu untuk Indonesia. Itu sangat bagus, sangat indah dilihat. Tapi kalau kita lihat situasi seperti itu, ini support yang bunuh satu ini, padahal itu selain support ini manusia punya keluarga. Bagaimana itu keluarga itu? Mereka ini datang untuk nonton, terus dibawa itu mati. Lihat ini, tidak enak sekali ya. Saya lihat juga di Instagram itu mamanya itu nangis begini, sedih. Sumpah saya sedih sekali, saya sedih, sangat sedih. Jadi saya minta kepada support dimanapun di Indonesia sini. Coba kita dukung tim yang sangat baik. 90 menit dukung tim. Setelah itu kita pulang, kita bikin acara apapun, tapi yang baik. Jangan sampai terjadi itu lagi.